Sebuah truk tronton bermuatan pasir menabrak bangunan SD Negeri 4 Ciberem di ruas Jalan Ciberem Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis sore, diduga kecelakaan akibat rem truk dengan nomor polisi D9027GR ini mengalami remblong. Akibat kecelakaan itu, satu ruangan sekolah dan bagian depan truk mengalami rusak berat. Sopir truk tronton Iwan mengatakan, truk sedang perjalanan keluar area galian pasir di kaki Gunung Tampomas. Namun saat di lokasi kejadian, rem truk tiba-tiba blong, dan sang sopir pun memilih menyelamatkan diri dengan melompat dari kabin truk. Truk yang meluncur tak terkendali, akhirnya menabrak bagian belakang truk lain di depannya, kemudian menabrak bangunan sekolah di sisi kanan, hingga truk terguling dan muatan pasir tumpah ke jalan. Sementara itu pihak sekolah mengatakan, akibat kejadian itu satu ruangan yang difungsikan menjadi ruang guru dan kepala sekolah rusak berat, dan tak bisa digunakan. Untuk sementara pihak sekolah akan menggunakan ruang kelas sebagai pengganti. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu karena aktivitas sekolah sudah selesai sejak pukul 2 siang. Terus ada lagi papasan sama kendaraan lain atau gimana? Enggak, lagi konvoyan sama polisi. Kenapa ngambil ke kanan, Kang? Karena ya kan semuanya ke sana. Kalau ke kanan ya. Ini mengenai bangunan apa, Kang? Sekolah. Sekolah ya. Akang sendiri ada luka-luka nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Rem. Di depannya ada ini. Yang ini kena di belakang. Terus? Yang supir terontonya loncat. Jadi mobil nggak ada yang kendaliin, kan langsung rabas di sini. Oh gitu. Yang ini yang terkendali itu rem langsung masuk ke SD teronton. Ini ada korban jiwa nggak, Kak? Nggak ada, Om. Nggak ada ya. Kalau supir sendiri kondisinya gimana? Supirnya cuma lecet doang, supirnya. Dua-duanya supirnya itu? Yang ini mah nggak apa-apa, yang supir kecil mah. Ini baru mau pada keluar atau baru masuk, Kang? Keluar semua. Baru keluar semua ya? Iya. Kata orang-orang, truk tarik pasir, iya. Los remnya katanya. Sopirnya luncat dari atas, masih dari atas, jadi mobil truk lagi. Yang satu ke sana ke kanan ya, Bu? Iya ke kanan, yang ini langsung ke sekolah, ke ruang guru, ke ruang kepala sekolah. Dua ruangan itu aja yang kena, Bu? Satu ruangan tapi dua fungsi. Pas kejadian gak ada orang itu, Bu, di dalam? Gak ada. Sudah pada pulang. Besok nanti besok paling ruangan. Di ruangan di ruang kelas sih. Iya.